Tata cara membuat empek-empek Plembang. Oh iya, bakwan, salah. Udah minum dulu. Mana anu gelasnya? Iya, ambil gelasnya, mau diisi kan tak? Ya bentar, tengok mama. Cam tumpah nih tuh. Nengok tengok mama nih. Al nyuruh main-main nyuruh-nyuruh lagi yuk di kamar. Nyuruh dulu. Nek pancung. Bilang nyuruh dulu. Kayak tadi malam, mau. Cepat. Bilang nyuruh cepat. Sana, nanti bapak cari. Bapak. Cepat. Nanti bapak cari. Mana bilangnya? Cepat nyuruh pakai kain. Nah, tuh kita coba nyuruh. Seperti inilah triknya teman-temanku membuatnya. Nah, katanya udah memang ini prosesnya sedikit lama teman-temanku, soalnya banyak sekali menunya, campurannya sangat luar biasa bonyoknya. Oke, ditambahkan lagi ini bawang prai. Di mata. Maaf teman-teman, ini memang kurang lengkap nih teman-teman, soalnya videonya ini baru saya video, soalnya saya baru lepas mandi. Ditambahkan lagi bumbu penyedap rasa, penyedap rasa ataupun Royco. Satu itu saja sudah cukup, satu saset saja. Ya awan, nyuruh bapak cari. Tambahkan air secukupnya teman-teman. Ya, prosesnya memang sedikit hati-hati bapak cari. Ya, seperti ini teman-teman. Iya. Ya tunggu bapak cari, bapak tengok nih. Apa orang berjalan-jalan? Ya. Hasilnya teman-temanku luar biasa sekali teman-temanku. Ini memang hasilnya jelas sangat luar biasa sekali dan sangat enak sekali. Wajar kalau kalian ingin menirunya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-temanku, like, komen, dan share. Warnanya lihat teman-temanku, lihat ini sangat menarik, sangat-sangat menarik sekali, dan rasanya tidak bisa diragukan lagi, pasti sangat lezat sekali dan bikin yang menikmatinya ketagihan. Oke.